Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gugu Prianto seputar tutorial Android. Di kesempatan video ini saya akan membuat tutorial cara mengaktifkan iklan pada live streaming YouTube ya teman-teman ya. Jadi caranya ini sangat mudah banget teman-teman. Oke, bagi kalian yang baru bergabung di Gugu Prianto channel, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video terbarunya ya teman-teman ya. Oke, di sini tidak perlu panjang lebar, langsung saja ke tutorialnya. Check it out. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke tutorialnya teman-teman ya. Jadi langsung saja masuk ke TKP teman-teman. Jadi di sini tentunya masuk saja ke logo plus seperti ini atau live streaming. Dan di sini kalian tinggal tuliskan judul ya teman-teman ya, tuliskan judul dan masuk ke opsi lainnya teman-teman. Opsi lainnya seperti ini. Opsi lainnya lalu kalian scroll ke bawah ya teman-teman ya. Dan di sini ada setelan lanjut ya teman-teman. Kalian klik saja setelan lanjut. Dan di sini kalian tinggal aktifkan saja monetisasinya seperti ini teman-teman. Dan otomatis jika nanti live streaming, otomatis iklannya keluar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi caranya sangat mudah banget teman-teman. Oke, mungkin itu aja tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share di Gugu Prianto channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.